Oke, guys, kali ini kita akan buat Bali, sayur Bali. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan: bawang putih, 4 siung, bawang merah. Karena ini tadi udah kita potong-potong, guys. Jadi bawang merah kurang lebih 10 siung. Terus yang paling banyak ini cabai merah besar yang diambil isinya, guys. Kurang lebih 5. Kurang lebih 5 biji. Terus dipotong kecil-kecil. Habis itu dimasukkan ke blender. Pakai cabai kecil, guys. Cabai merah berbanyak sesuai selera cabainya. Lebih banyak juga boleh. Oke. Di situ kita blender. Oke, guys, setelah kita blender halus, baru kita masukkan ke mana ini? Ke kuali. Masuk ke kuali untuk di oven. Nah, ini ya. Kasih minyak secukupnya, berapa? 3 sendok ya. 3 sendok buat ditumis sampai baunya harum, kurang lebih 1 sampai 3 menit. Kalau 1 menit, 1-2 menit sudah harum, baru di kasih kecap, guys. Kecap yang terbaik. Mana kecapnya? Kecapnya jangan banyak-banyak dulu. 1 sendok sesuai selera. Ayo. Oke. Setelah dikasih kecap, kita lanjut. Setelah kecapnya udah masuk, baru kita tuangkan air 200 ml atau 1 gelas. Terus garam sedikitnya, secukupnya. Cukupnya. Oke, tunggu sampai mendidih. Terus kita siapkan tahu sama tempe. Jadi nanti jadi tempe bacem, tahu bacem. Masukkan semua. Pelan-pelan ya, adanya biar meresap. Biar meresap ya. Sedapnya.
betul guys. Oke, habis itu kita kasih tambahan lagi telur. Telur yang dimasak. Kita kasih telur. Biarkan sampai airnya berkurang, kurang lebih 15 menit. Subscribe, like, and comment-nya ditunggu ya. Thank you very much.